Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, balik lagi ke kulineran legendaris. Dan kali ini saya mau ajak teman-teman makan sop buntut. Dan sop buntut ini sudah legendaris di Jakarta sejak 1970-an, sudah cukup lama ya. Dan lokasinya sesuai dengan namanya, sop buntut Cut Meutia. Lokasinya itu deket banget sama Masjid Cut Meutia. Jadi di depan Masjid Cut Meutia itu ada gang, teman-teman tinggal masuk aja. Di sana ada makanan pinggir jalan, sop buntut Cut Meutia, dan lokasi ini juga sangat dekat dengan stasiun Gondangdia. Di sebelah kanan saya, jalan dikit, itu ada stasiun Gondangdia. Dan sore ini agak rame memang suasananya. Tadi begitu saya datang sih nggak terlalu rame, tapi begitu saya duduk sebentar, makanannya datang, mulai berdatangan di sini. Dan memang semakin sore semakin rame, dan awas kehabisan ya. Saya pesan dua menu di sini yang legendarisnya, yaitu sop buntut dua-duanya, cuma beda olah aja. Yang satu ini sop buntutnya dibakar, lalu satu lagi saya pesan sop buntutnya goreng. Selain itu kita akan dapat sop ya di sini. Ini ada sopnya, bisa mungkin kelihatan teman-teman sopnya. Dan juga kalau mau ada tambahan, ada pergedel. Kita akan cobain yang legendarisnya sop buntut. Dan harga satu sop buntutnya, baik itu goreng ataupun bakar, itu harganya sekitar 55.000 untuk satu porsinya. Kita coba ya. Saya akan mulai dengan kuahnya dulu. Saya dikasih dua kuah di sini, mungkin karena pesannya dua menu, bakar sama goreng. Saya cobain dulu sopnya ya. Kita dikasih sop di sini. Ini sopnya gurih, dan gurihnya itu gurih dari daging ya, dari tulang ya gurihnya. Gurihnya banget sih. Mantap. Wah, mantap. Kalau mau ditambahin acar, tinggal tambahin acar aja. Tapi acarnya di sini hanya ada acar timun aja ya, nggak ada yang lain. Acar timun aja. Biasanya kalau acar kan ada bawangnya juga, tapi kali ini acar timun aja. Cobain lagi dengan timun. Mantap. Sekarang kita mulai menu utamanya, yaitu sop buntutnya. Nah, sop buntutnya di sini memang warnanya agak kemerahan, tapi ini bukan pewarna ya. Memang warna dagingnya di sini agak merah, dan salah satu yang terkenal di sini adalah sop buntutnya itu dagingnya memang berwarna kemerahan, bukan karena tidak matang. Sudah matang. Buntut goreng, bismillah. Kita akan taburin dulu sama jeruk nipisnya ya. Selain teman-teman di sini bisa pilih menu sop buntut legendaris ya, teman-teman juga bisa pilih iga bakar, iga goreng juga ada. Jadi silakan aja. Cuma karena di sini legendaris adalah sop buntut, kayak saya pesan tadi buntut goreng dan buntut bakar. Kita cobain sekarang ya buntut gorengnya teman-teman. Bisa dilihat teksturnya, lemaknya nih banyak ya tekstur lemaknya. Dan di tengah-tengah itu ada daging yang hitam-hitam. Baik, bismillah. Setelah dikasih jeruk nipis, rasanya mantap. Cobain lagi ya. Sebagian lemaknya nih, cobain. Empuk walaupun digoreng, tapi empuk. Lebih enak, lebih gampang pakai tangan. Dan kalau teman-teman lihat di bagian ini nih, Dia isinya tuh nggak terlalu banyak sebenarnya. Ini lebih, memang lebih ke arah sop lengkap aja ya. Ada memang bagian-bagian daging sedikit, nggak banyak. Ini lebih berminyak. Minyaknya kemungkinan nih karena dari rebusan tulang ya. Ah, sekarang saya mau cobain yang kedua nih. Bakar. Nih, yang bakar ya, teman-teman, saya mau cobain. Jadi tiap piring tuh ada 3 potong. Yang bakar. Lihat rasanya seperti apa? Kalau yang sudah rasakan, kalau yang dari saya rasakan ya, bakar sama yang goreng itu lebih lembut yang bakar. Yang goreng lembut, dan yang bakarnya lebih lembut lagi karena dia dibakarnya dengan kecap ya, pastinya rasa manisnya lebih keluar. Sekarang saya mau coba kalau yang bakar itu juga dikasih jeruk nipis, seperti apa rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya untuk jeruk nipis tuh lebih cocok untuk yang goreng. Yang bakar nggak usah tambah jeruk nipis, langsung aja itu enak. Sekarang saya mau habisin bagian buntut yang dipesan goreng ya. Bismillah. Bisa lihat ya teman-teman di tekstur dagingnya. Kelihatan banget tekstur dagingnya nih. Dan ini goreng. Bismillah. Jadi teksturnya tuh agak unik ya, karena dia digoreng, bagian atasnya tuh agak crunchy, dan begitu digigit, bagian tengahnya itu empuk. Wah teman-teman, sini jangan kesorean ya, karena ini saya kedua kali kesini. Sebelumnya saya kesini sekitar jam 5 sudah habis, dan hari ini saya lebih cepat 1 jam, jam 4 sudah nyampe sini. Lanjut lagi bakar. Sop buntut bakarnya masih ada 2 part, ini bagian yang paling gede ya, bang buntut. Bismillahirrahmanirrahim. Saking empuknya teman-teman, ini gampang banget loh terlepas dari tulangnya, bersih tulangnya. Dan kalau saya pribadi itu setelah nyobain yang bakar sama goreng, lebih suka butut yang bakar. Karena teksturnya lebih empuk, lebih juicy, dan lebih manis pastinya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kenyang juga, makan 6 potong berarti ya. 6 potong, 3 potong itu yang goreng, 3 potong yang bakar. Alhamdulillah teman-teman, 1 kenyang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di konten kuliner-kuliner legendaris lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be safe and stay healthy.